Hari ini adalah hari pertama bantuan daripada Angkatan Tentera Malaysia. So IPD Ceras hari ini mula tengah hari tadi, kita dapat bantuan seramai 72 orang untuk membantu IPD Ceras di sekatan jalan raya di roadblock. Kita ada 6 lokasi roadblock di Ceras. So 72 orang ni akan bertugas 24 jam di 6 lokasi roadblock di Ceras. Dan untuk makluman, esok kita akan tambah lagi 2 lokasi lah. Pagi esok kita akan tambah lagi 2 lokasi, yang mana sebelum ini kawasan tu tak dapat coverage sekatan jalan raya. So kita akan tambah satu di Bukit Jalil lagi, dan kita akan tambah lagi satu di kawasan Ceras lah. Kawasan paling besar IPD Ceras ni, balai-balai Ceras. So setakat ni tak ada pun masalah logistik apa semua, tak ada masalah bertugas bersama dengan tentera. So saya nak nasihatkan kepada orang ramai untuk masih kekal di rumah berkaitan dengan penularan wabak COVID-19 ni. So dan saya nak nasihatkan juga kepada ibu bapa untuk tinggalkan anak-anak di rumah, yang mana-mana yang hendak membuat pergerakan kecemasan ataupun yang terdesak untuk membeli barangan keperluan tu, janganlah bawa anak-anak keluar daripada rumah. Tinggalkan anak-anak di rumah. So ini mengelakkan daripada mudahnya berjangkitlah kepada anak-anak kita. Okey, kalau kita tengok daripada 18 hari bulan hari pertama, tengok 19 hari bulan hari kedua masih ramai. Tapi dah masuk hari ketiga tu, pada 20 hari bulan, 2 hari lepas saya nampak agak ramai jugalah yang mematuhi perintah untuk kekal di rumah. Dan seperti mana yang saya tengok, Ketua Polis Negara pun ada maklumkan lebih kurang dah 90% yang telah mematuhi lah perintah kawalan perjalanan.